Kenapa sih? Aku nggak dititipin ke rumah Bude aja. Bude, kamu kan sibuk kerja. Aku udah cukup dewasa untuk jaga diriku sendiri. Aku juga udah bisa untuk ambil keputusan sendiri. Sudah, aku usah cemburu-cemburu kamu ya. Kamu tarik sini, oke? Okay? Firman, kenalin. Ini Ustaz Sulaiman. Ah, kata ibu, di dekat sini ada tempat konservasi satwa langka ya, Pak Ustaz? Hei, dari mana kamu? Dari pesantren. Saya ini jarang ketemu anak yang suka sama binatang. Kamu tahu di dalam itu apa? Enggak. Satwa langka yang paling dilindungi sama pemerintah. Ih, itu apa, Pak Ustaz? Wah, jangan-jangan hantu. Mana ada santri takut hantu. Kalau orang hutannya itu hilang, kamu harus bertanggung jawab. Kalau orang hutan itu punah, maka akan hilang ratusan jenis tanaman, ratusan jenis hewan di dalam ekosistem hutan hujan. Pasti udah bocorin Uto ke Pak Ustadz ya? Saya emang gak suka binatang, tapi saya gak sejahat itu. Buat Uto. Buat Jack. Buat Isto. Woi curiga Acong ke konservasi ini atau ke hutan lah. Dia itu milik kami. Acong, ada apa?